Baik. Dan zikir yang 10 minggu pagi tersebut di mengadari kata ada 10 zikir yang kalau boleh kan kita tinggal. Kita yang pertama la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita yang ini satu lepas maya kalau boleh kita jangan tinggal. Kalau kita tak tinggal cuma kadang-kadang mungkin kita tak sebut wa huwa hayyun la yamut. Semua-semua zikir ada hadis yang sebut ni ada hadis yang tak sebut. Jadi Imam Ghazali kata ambil yang paling baik. Yang paling baik kena sebut perkataan wahuwa hayyun la yamut biar dia kaya wahuwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Biasa zikir kita ambil tapi kita ucapkan subhanallah ketiga Allah ketiga ketiga. Maka ya man Allah yang tiga subuhun kudusun rabbul malaikat wa ruh subuhun kudusun rabbul malaikat wa ruh kami jangan sekali baca lah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh yang keempat subhanallah wa azimu bihamdih Subhanallah azim wa bihamdih. Subhanallah azim wa bihamdih. Yang kelima, astaghfirullah azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul apa zikir siapa? Itu pun lah. Cuma Imam Ghazali kata kalau boleh ambil ini. Yang keenam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal syai' min ghairika. Insyaallah ini biasa kita baca. Yang ketujuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang kedelapan, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'a. Yang kesembilan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang sawah. Yang kesepuluh, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdur. Menjadi tabiat pada kuasa syaitan. Baik, 10 ni dia kata dalam zikir yang 10 kalimat ini semuanya disebut oleh disebutkan pula oleh Imam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam bidayah al-hidayah melainkan kalimat yang akhir. Jika kita akan buka kita mengetahui bidayah al-hidayah kita akan jumpa Imam Al-Ghazali sebut 10 kali ini kecuali yang 10 kita sebut yang sudah beliau Alhamdulillah Masyarakat Alhamdulillah Masyarakat Alhamdulillah Allahumma ini Alhamdulillah Masyarakat Alhamdulillah kita sebut sebagai zikir yang itu kita bagi lepas saya. Baik, zikir ni sebenarnya hukum akhirnya sunnah membanyakkannya atau menyebarkan dengan mana-mana zikir yang maksud lain boleh berlaku mana-mana lah ya, cuma yang tak boleh lepas ayat tetap zikir lepas ayat tadi satu baca kita baik lepas zikir itu ada nomor aku terima di salat saya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dah betul. Sebab dia mengkok. Sebab orang lain yang pasal. Nah, yang dia mengkok. Habis kau dia lagi. Terima baru risalah tak sempurna. Assalam. Oh, tegak ada rasuah. Tunggu. Tegak ada rasuah. Terima baru risalah. Salam tak wajib. Salam terima sempurna. Baru makmu risalah. Assalamu. Tak. Nak bujuk ada rasuah. Bujuk ada rasuah sunnah. Salam semayang. Wajib. Akhirnya puasa habis. Kadang-kadang bapak makbal sebab fadilah Allah yang beramal. Bapak kelebihan itu yang amal ini kita ambil kena faham bahawa amalan yang sunnah tak boleh mengatasi yang wajib. Semua-semua tempat saya pergi kadang-kadang kita nunggu juga bila kita siap senayang imam zikir zikir sunnah zikir sunnah orang yang senayang pun bila imam risalah ada makmum yang bangun kamu saya tidak bila semayang itu wajib. Zikir ini sunat. Jangan sampai kita kuat padu. Kuat kita terganggu semayang. Sebab dia itu semayang. Semayang yang wajib. Sedangkan zikir ini sunat.
Sama juga orang yang tawaf. Orang tawaf, tawaf wajib. Sama ada tawaf mungkin tawaf umrah ataupun tawaf haji, tawaf tak wajib atau tawaf nazar. Ada pun senayan sunat di bakar diri, ada sunat. Lepas tawaf, sunat senayan dua rakaat di bakar Musa Ibrahim. Apa hukum senayan? Sunat. Tapi orang tawaf wajib, tiba-tiba dia senayan dengan hukum dan bawa tawaf. Maksud perbuatan itu jadi haram. Tapi kadang-kadang dia pun lima hari, dia tolak dia. Memang senayan dia tolak. Kau tak mau sampah. Dan dia kata, polis Arab memang gini. Aku tengok senayan, aku tolak. Sebenarnya, yang bukanlah kita dulu kan kita, cumanya boleh ni ambil awlawiyah. Awlawiyah, orang tawaf, tempat tawaf ni, dia tahu wajib. Jangan nanggu dia. Ada pun semayang sunat, semayang di mana-mana. Maksud, semayang di belakang-belakang orang ini. Di mana-mana saja, walaupun jauh sikit belakang tak boleh. Jangan ganggu orang tawaf, tempat tawaf wajib. Jadi, kita bertemu dengan ganggu benda wajib dengan sunat. Sunat ni hebat macam mana pun, ni sunat. Maka tak boleh kita ganggu benda yang wajib. Bukan salah sikit, kalau boleh. Tak payah kalau kita tak boleh naik, kita nak sebab mengganggu. Sebut sikit-sikit sekadar. Sebut tu sekadar makmum boleh tumbuh di mana jadi makmum sikit. Sudah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang dia masuk tu, waktu itu saya sudah. Itu saya lagi, macam lagi. Tapi ada kurang tak, pasal aku pergi, aku terima dan cinta cinta. Jadi akhirnya fase tubuh tu kalau tidak terganggu dia. Dia memang ganggu kita semayang. Kita semayang sebab orang waswah. Dan kita-kita lah tak. Ya Alhamdulillah. Kita pun Alhamdulillah. Orang-orang lah, kita tak ambil lagi pada apa siapa. Diganggu kan sebelah. Diganggu. Kerana pun kali dia, sebab dia kita nak baca, sekadar dengar di telinga kita. Tengok lah. Kalau sekadar nak ketemu ramai, pada mana dengar pada kita. Jadi boleh kali itu. Kalau sekiranya kita baca kuat, mengganggu. Nah, mengganggu dia makhlukkan. Tidak harap, sama-sama orang itu dia lazim. Lazim. Lazim, dia fikir ke orang ini. Dia sayang ke orang.